Salmantyo Asrizky Priadi atau biasa disebut dengan Sal Priadi, penyanyi dengan usia 32 tahun ini berhasil membuat orang-orang terhanyut dalam lirik lagunya yang dapat menyentuh hati. Saat itu, lagu Sal Priadi sedang ramai digunakan oleh pengguna media sosial dengan konten kehilangan seseorang yang disayang. Lagu yang dirilis pada 14 Juni 2024 dan dalam 4 minggu berhasil mencapai 1,2 juta views di akun YouTube-nya. Lagu ini diproduseri dan diaransemen oleh Rifan Kalbuadi. Co-producer dan keyboard dipegang oleh Gala Yudhatama. Sementara itu, mastering dan mixing dikerjakan oleh Ivan Gojaya. Lagu Gala Bunga Matahari terinspirasi langsung dari bunga matahari yang mempesona dan memiliki makna yang menyentuh hati. Lagu yang mengajarkan tentang kekuatan, keteguhan, dan cinta yang terus-menerus. Selainnya bunga matahari yang tumbuh kuat dan melambangkan kesetiaan dan keabadian. Lagu ini ditujukan sebagai rasa ungkapan rindu kepada orang terkasih yang sudah meninggalkan dirinya untuk selamanya. Seperti dalam penggalan liriknya, Mungkinkah kau mampir hari ini? Dalam lirik ini menunjukkan ada secercah harapan seseorang tersebut datang kembali. Namun jika tidak bisa, setidaknya hadir dalam bentuk bunga matahari. Melanjut pada penggalan lirik yang lain, juga memastikan seseorang tersayang berbahagia dengan tempat tinggalnya yang baru dan tidak merasakan sakit lagi. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Juga badanmu tak sakit-sakit lagi. Kau dan orang-orang di sana muda lagi. Dari penggalan ini menunjukkan bahwa orang tersayang mendapatkan kebahagiaan di dalam surga dan tidak merasakan sakit lagi. Dalam penggalan lainnya, penulis juga menceritakan bahwa meskipun ditinggal oleh orang tersayang, dirinya tetap menjalani hidup dengan baik seperti yang diinginkan orang tersayangnya. Ku ceritakan padamu bagaimana hidupku tanpamu. Dia masih ada di setiap waktu. Kadang aku menangis bila aku perlu. Dalam penggalan tersebut, penulis meyakinkan bahwa dirinya tetap melanjutkan kehidupan seperti biasanya, namun masih tetap mengharapkan orang tersayang itu bisa kembali. Saat ini, lagu Gala Bunga Matahari menjadi ramai digunakan oleh warganet pada media sosialnya yang berisikan tentang konten kehilangan orang tersayang. Konten ini sangat menyentuh hati para warganet lainnya. Beberapa warganet memberikan tanggapan terkait lagu ini yang sangat menyentuh hati, karena liriknya yang ditulis dengan puitis, sehingga setiap bait liriknya memiliki makna yang sangat mendalam. Dan lagu ini sangat cocok untuk menggambarkan kehilangan seseorang yang tersayang. Bagaimana Soachers tentang makna lagu Gala Bunga Matahari ini? Sangat menyentuh, bukan?